KPU Kota Surabaya menggelar debat kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Dalam debat ini, para kandidat memaparkan visi dan misinya tentang pembangunan dan penyelesaian persoalan daerah. Acara debat kandidat tahap ketiga ini digelar di DPL Arena Surabaya pada Jumat malam. Dan kedua pasangan calon, Tri Risma Hari ini Wisnu Sakti Buwana dan pasangan calon Rasio Lusi Kurniasari. Dalam debat tersebut juga dihadiri oleh ratusan orang simpatisan dari kedua kubu, baik yang menonton secara langsung di dalam gedung maupun yang berada di luar gedung. Acara debat tersebut berjalan dengan panas, kedua pasangan calon kepala daerah saling membeberkan pertanyaan terkait pembangunan dan penyelarasan pembangunan antara pemerintah kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur. Meskipun berjalan panas, namun seusai acara debat, kedua pasangan ini langsung bersalaman dan dilanjutkan dengan menemui simpatisan yang masing-masing yang ikut menonton di luar gedung dengan menggunakan layar raksasa yang disediakan oleh panitia.